tapi karena sesuatu hal khawatir nanti saya disalahin oleh pihak-pihak yang bagus menyatakan bahwa masih katanya belum sehat. Padahal tadi pagi ini saya sudah berolahraga dengan jalankan kaki hampir 1,5 jam. Kemudian saya sudah berolahraga pingpong lanjut lama, cukup lama tadi. Saya alhamdulillah pada saat sekarang ini sekarang juga. Amin. Daripada poin yang tidak baik, saya patuh pada protokol kesehatan ini. Saudara kita suku Madura ini populasinya di Surabaya nomor 2 terbesar. Kenyataannya secara politik, secara ekonomi selama ini belum bisa dikatakan beruntung. Karena memang keadaan dan lain-lain, maka dari itu dengan adanya dukungan Ikamra kepada Mahfud Arifin Mujaman, insya Allah seluruh keluarga Madura di kota Surabaya ini menjadi suatu kekuatan ekonomi, suatu kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Dan itulah maka dari itu Mahfud Arifin Mujaman mendapatkan vitamin pada hari ini bahwa kita harus terus bekerja keras memperhatikan aspirasi dari seluruh warga kota Surabaya. Benar-benar kita bisa mewujudkan maju kotane, makmur wargane. Yang jelas teman-teman kita organisasi IKAMA ini semuanya punya anggota. Minimal punya karyawan, banyak yang punya karyawan di antara mereka. Ada yang sampai 200 orang, satu orang karyawan. Kalau umpamanya dua karyawannya sampai 200, anggota keluarganya berapa? Itu di antara mereka banyak yang sudah punya begitu. Ya, paling tidak 10-5 orang itu sudah punya. Itu satu. Dua, itu pergerakan kita. Pergerakan di antara keluarga saja, di kampung-kampung kita. Dan banyak yang jadi RT dan RW, kan gitu. Terus kedua, kami dasar mengusung Pak Mahfud Mujaman. Memang kita ini seperti yang disampaikan tadi kan. Orang Surabaya ini orang cerdas. Dan kota Surabaya, kota yang sudah maju, sudah baik, sudah berkelas nasional, internasional bahkan. Dan ini tidak hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, tapi bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Pemimpinnya harus orang yang lebih hebat dari Bu Risma. Kalau Bu Risma saja sudah bisa begini, jadi harus lebih hebat nanti ke depan. Orang yang bisa lebih hebat tentu orang yang minimal di atasnya Bu Risma, kan gitu. Jangan sampai orang yang di bawahnya Bu Risma, kalau anak buahnya Bu Risma, adiknya Bu Risma, apa karyawannya Bu Risma, ya otomatis pasti berarti kurang cinta dengan kota Surabaya. Kalau memang cinta dengan kota Surabaya, tentu masyarakat Surabaya harus memilih pasangan Pak Mahfud Mujaman. Kenapa? Pak Mahfud itu orangnya sudah yang sudah pengalaman betul, manajemennya sudah teruji, dan Pak Mujaman orang yang betul-betul profesional. Karena kita lihat PDAM yang dulu tidak untung, sekarang sudah menjadi untung dan bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. Dan Pak Mujaman ini orangnya yang orang ikhlas. Dulu sebenarnya saya bercita-cita mau melamar Pak Mujaman untuk menjadi wali kota Surabaya.